Ya, alhamdulillah. Ayam sudah berkokok. Okey, last day di Rose Garden Inn. Ha, semua dah bersedia nak gerak pulang ke rumah masing-masing. Eh, diamlah ayam. Mana kita ke? Pasal. Ya, pasal Siti Khadija. Kita nak tengok-tengok tempat di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan perjalanan kita. Tinggalkan Rose Garden Inn. Alright. Jam-jam pukul 9 pagi. Kita nak pergi ke pasar Siti Khadija. Tengok barang-barang yang ada yang ada di situ. Pusha saja. Beli souvenir, beli buah tangan. Dan beberapa barang lagi merchandise yang boleh dibeli. Bismillah. Oh, motor baru ke? Ada kedai motor ke? Okay, selamat berpuasa guys. Hari yang kedua di Kota Baru. Hari yang last. Kita nak balik menghadir ke arah selatan semula, ke Melaka. So, 97,000 minus 8 sudah sampai ke tahap yang membanggakan bagi sebuah motosikal yang tidak ada jenama, S1M. Ini adalah motor yang paling lama ataupun yang paling jauh minus 8 yang pernah aku capai. Alhamdulillah, tanpa ada sebarang permasalahan yang besar dan harapnya dia terus berterusan sehingga 100,000. Sebab video ni pun sebenarnya, ride kali ni pun sebenarnya tujuan dia adalah untuk melengkapkan putaran minus 8 100,000 bagi motosikal S1M VF3i. Motor cikai yang orang panggil motor cap ayam. Banyak rider dah buktikan yang motor ni bertahan sehingga 100,000 km miles. Ya. Okey, kita lepak berhenti sini dulu, parking, dan lepas tu kita gerak ke selatan tanah air. Bismillah. Okey, kita menelusuri laluan di tingkat 1. Ini laluan masakan panas eh. Nak menghala ke arah bahagian makanan kering dan sana, keropok. Nak pergi ke kedai yang selalu kita pergi dekat Mah 55. Oh, tapi ada dekat pasar Siti Khadija. Apa gila lah. Alamak. Okay. Tutup tak? Ada. Yeah. Tami sedang melihat pemandangan yang dia tak sangka. Inilah pemandangan yang ada dekat dalam majalah, dekat dalam surat khabar TV kan. Pasal Siti Khadija ni lah dia rupa dia. Yeah. Telur penyu ni ada rupa. Telur penyu dia. Telur penyu Kelantan. Yang itu telur penyu Terengganu itu. Ini telur penyu Kelantan pun ada pun daripada Terengganu juga. Oh, saya ada laluan keluar lagi. Oh, baik lah. Kecil ke? Kau jual ni, mas. Masker. Baik lah, weh. Oh, lama ai. Okey, eh? Oh, lama ai. Tak rasa takjub. Takjub. Riak tak kebur. Okey. Alright, habis settle dekat kawasan Siti Khadijah. Kita nak gerak terus menghala ke arah Melaka. So, kita beli bekalan untuk buka puasa. Alhamdulillah. Bekalan ni kita akan pakai sehingga sampai ke destinasi katanya. Harapnya nanti dekat area. Kenapa kita kena beli sekarang? Sebab yang pertama, kau nak cari akuk yang Kelantan original, susah nak dapat. Jadi kau kena beli siap-siap. Beli akuk, beli kuih-kuih yang lain. Nanti dah sampai waktu dia buka, kau dapat rasa lah makanan original Kelantan kan. Itu tujuan dia kita beli awal-awal ni. Ni kita aku beli akuk, beli nekbat, beli apa nama ni, cream puff. Lepas tu aku ada beli bihun.
Ha, nasi tumpang. Ha, member nak try nasi tumpang katanya. Pasal? Pukul 9. Ya, panas. Panas. Sangat-sangat panas pada hari ini ya. Alright. Bismillah. Panas, kita kena lepak dekat tempat yang sejuk sikit. Dah, mungkin masa video ni dikudarakan, korang dah tengok dekat lah beberapa video aku pergi Kelantan dalam bulan puasa. Yang tu memang betul-betul bulan puasa punya masa zaman PKP. Kenapa aku keluarkan dia lambat? Sebab kita nak buat, nak keluarkan masa yang tertentu tu memang sangat tak proper lah. Jadi kita kena keluarkan lambat sikit supaya dia orang punya kemarahan ataupun apa semua tu, penonton punya expectation dia tak fikir sangat pasal benda tu kan. Itu yang bestnya kalau kita upload video ni, kita boleh setkan bila kita nak upload benda tu kan, bila kita nak release tayangan dia. Kalau dapat cari nasi air dingin tu waktu macam ni memang best lah. Kalau dapat lah. Of course lah, tak ada kan. Kelantan pun ada banyak dah ni lukisan-lukisan ni. Oh, art. Apa nama art? Street art. Suka tengok suasana dekat Kelantan ni kan. Bangunan dia, jalan dia memang heaven lah. Makanan dia especially antara makanan yang terbaik yang ada dekat Malaysia lah. Perasa dia, perisa dia, walaupun manis-manis tapi kena dengan tekak. Okay, on. Okay geng, so kita bergerak daripada Kubang Keriat ni. Kita baru saja lepas isi minyak fuel tank dekat Shell Caluk. So kita teruskan perjalanan melalui jalan yang tengah. So dah lama sebenarnya tak lalu jalan yang tengah ni. Kalau nak ke Kelantan ni, dia ada banyak jalan lah. Antaranya jalan KL ke Kota Baru daripada arah Kuala Lipis macam tu. Daripada arah tengah iaitu di Jerangau Jabu, boleh terus sampai ke Kelantan juga melalui laluan area Pasir Putih lah ke sini. Dan satu lagi jalan pantai. Itu tiga laluan yang boleh diakses untuk ke Pantai Timur. Jadi kita memilih untuk pulang ni balik melalui jalan laluan Kota Baru mengalir ke arah Pasir Putih melalui jalan tengah. Kita akan lalu sampai dekat laluan lama Bukit Besi lah. Ini memang laluan yang memang orang kata lama dah gila aku tak lalu. So kali ni kita mencuba di dalam fasa bulan Ramadan ini, 2 hari bulan Ramadan, kita lalu ke jalan yang lain sikit daripada yang biasa. Okay, so ni adalah orang untuk memenuhkan mileage aku. Nah, hampir ke 100,000 lah. So sekarang ni dah 97,000. Kita bawa jalan dia ke Kelantan. Kita akan tengok macam mana selepas 1,000 dia punya mileage ni akan bertukar kepada kosong kembali ataupun sebaliknya. Kita tak pastilah. Tapi secara hakikatnya itulah yang kita cuba buat untuk ride pada kali ni eh. Ride memenuhkan mileage ya, 97,825 sekarang ni di area apa nama tempat ni, area Kubang Krian lagi kot, masih lagi Kubang Krian. Nanti aku tengok sekejap. Ni Bank Islam ni aku pernah cashkan duit healing kat sini. Pasir Tumbuh ya, ni area Pasir Tumbuh. Maaflah deh, aku dah tinggalkan Kelantan lama. So nama-nama tempat dah banyak aku lupa. Tapi bila kita tengok balik jalan dia, kita ingatlah kenangan juga di Kelantan ini. Merantau selama 4.5 tahun di Kelantan. Satu pengalaman yang bijak, satu pengalaman yang tidak kata mudah untuk dijual beli. Pengalaman yang diperlui daripada orang kata kehidupan kita. Alright, so teruskan perjalanan. Kita sambung kalau ada benda menaik di hadapan. Mak air bertakung. Aduh, itulah Kelantan kan, sistem perbaritan dia agak kurang baik. Bukan Kelantan je, negeri lain pun banyak juga. Ya, sekarang ni kita dah tahu lah, Melaka pun kalau hujan lebat sikit pun dah banjir kilat. Jangan nak kata Kelantan lah. Alright, teruskan perjalanan. Kita sambung kalau ada benda menaik di hadapan.